Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jaga ringkas kalau kata orang Sunda. Tidak kekurangan suatu apapun bagi yang sedang diuji sakit, sedang diuji kepayahan, sedang diuji beban hidup yang mungkin berat akhir-akhir ini. Mudah-mudahan segera bereskan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bantu. Dan pemirsa Bandung TV, Embun Pagi Islam Memberi Solusi, kali ini kita akan mencoba mengangkat tema meraih ampunan Allah. Itu sesuatu yang kita yang selalu kita inginkan adalah mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Itu sesuatu yang sangat mahal. Baik, guru kita telah hadir, insya Allah siap memberikan kita ujangan-ujangan yang luar biasa dahsyat, siap memberikan kita inspirasi, siap memberikan kita teladan, siap memberikan kita kesejukan. Baik, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Agung, ya. Kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi Islam Memberikan Solusi. Alhamdulillah. Selawat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan begini, Afwullah akbaru min zambika, katanya. Ampunan Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa manusia. Jadi lebih besar, kalau dosa manusia satu jengkal, ampunan Allah satu dupa. Kalau manusia itu punya dosa sebesar kolam, maka ampunan Allah itu sebesar lautan. Kalau dosa kita sebesar gunung, maka boleh jadi ampunan Allah 10 gunung. Ini menunjukkan Allah itu lebih besar ampunannya daripada laknatnya. Nah, cuma jadi masalah kapan nih ampunan Allah itu datang. Ya, kalau kita lihat dalam hadis Nabi, pertama ketika kita berangkat ke masjid. Kullu khutwatin tamsya ila masjid sedekah. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju masjid itu sedekah. As-sadaqah tutfil khotiyah. Sedekah itu akan menghapuskan dosa. Jadi sebanyak langkah, kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah dosa kita bergulir. Dan itu luar biasa ya. Apakah berangkatnya mau sholat berjamaah, majelis taklim, musyawarah, atau baca Al-Quran. Berangkat ke masjid itu menghapuskan dosa. Itu ampun Allah saat itu sangat besar. Yang kedua, ampun Allah itu datang ketika kita bersalawat. Karena kata Nabi, aksir minas sholati alaiya. Perbanyak kalian bersalawat kepada aku. Fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepada aku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi makin banyak salawat, makin banyak ampunan Allah turun. Makanya ketika kita bersalawat, apakah salawat syair atau salawat syar'i, ya? Karena ada salawat syair itu yang dinyanyikan, ada salawat syar'i, dan dua-duanya sama, akan diampuni orang yang bersalawat itu. Minimal baca sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan diturunkan 70 pintu rahmat. Salah satunya adalah ampunan Allah. Yang ketiga, ampunan Allah itu datang ketika kita bersedekah. Makanya sedekah itu tidak semata-mata ibadah sosial. Tapi sedekah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, akan membersihkan dosa-dosa kita. Siti Khadijah itu sempat terganggu, ya. Konon kabarnya sepertiga Mekah itu punya Khadijah. Masya Allah. Jadi kalau kita habis sa'i dari Marwah, keluar, itu rumah Siti Khadijah. Kalau rumah mendekati Masjidil Haram, itu orang sudah bilang menak-menak Bandung lah. Gitu, ya. Biasanya awalnya R, biasanya gitu ya. Tapi R Raden gitu ya. Nah, Nabi ujung sana Nabi itu, di daerah tempat terminal bis, kemudian rumahnya Abu Lahab, baru rumah Siti Khadijah. Jadi kalau Nabi pergi ke Masjidil Haram, pasti melewati komplek Abu Lahab. Dan ini yang jadi masalah. Nah, konon kabarnya sepertiga Mekah itu punya Siti Khadijah. Dan waktu itu Rasul menikah dengan Siti Khadijah, dan itu alhamdulillah. Kalau bukan dengan harta Siti Khadijah, Islam tidak berkembang seperti ini. Makanya al-malu imaduddin. Harta itu tiangnya agama. Jadi saat penting sholat, sholat tiang agama. Saat penting zakat, zakat tiangnya agama. Saat penting haji, haji tiangnya agama. Nah, di saat kita punya rezeki, ingat, rezeki itu tiangnya agama. Karena itu, carilah rezeki dengan nasihat agama. Karena ada hadis begini, man jama'al mala bi ghairi haqqin.
siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salahatullah, Allah akan mengeksekusi. Bilma'i dengan banjir, batin gempa, wanar kebakaran, wal itu, dan penipuan. Jadi ada banjir, ada gempa karena penghuni bumi ini mencari harta yang tidak wajar. Karena itu cari yang wajar-wajar saja, sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena kemuliaan tidak identik dengan kekayaan. Kemuliaan tidak identik dengan harta yang banyak. Orang itu bahagia apabila bisa membahagiakan orang lain. Orang itu kaya bila jadi perantara orangnya jadi kaya. Jadi orang yang serakah biasanya, orang yang tamak katanya, akan dieksekusi hartanya oleh Allah dengan banjir, dengan gempa, dengan kebakaran, dan ketipu katanya. Nah untuk ini ya sekedar mengingatkan, karena kalau sudah hubbud dunia biasanya zulmatun fil qalbi, gelap hatinya. Nah, untuk ini bila kita bersedekah, nasi tauriah itu habis semua tuh Islam. Biasanya pulang dakwah Rasul itu kelihatan ada asap lah di rumahnya itu. Siti Khadijah sedang memasak ya. Karena Siti Khadijah itu disebut Nisaul Maidah, wanita yang pandai memasak, wanita yang pandai menghidangkan makanan. Kalau sudah makan di luar, Nabi lihat pasangan Khadijah jadi lapar lagi. Ya. Jadi enak lagi makannya. Beda jengkit kita jadi enak. Ternyata pulang dari pengajian, rumah tuh enggak ada asapnya ya. Ah, kaget. Rasul lihat Siti Khadijah sedang nangis. Ya Rasul memeluknya dan mengatakan, apakah engkau menangis karena hartamu yang saya habiskan demi Islam? Siti Khadijah melihat wajah Rasul dengan berlinang air mata dan mengatakan, wallah, demi Allah, saya menangis bukan karena itu, tapi saya menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Ya, kalau kita bersedekah 50 ribu, harus nangis. Kenapa tidak bisa 100 ribu itu? Kita bersedekah 100 ribu, kita nangis. Kenapa tidak bisa 1 juta? Kita bersedekah 1 juta, kenapa tidak bisa 2 juta? Terus saja. Itu yang dalam Al-Quran, watak Nabi dan pengikutnya itu harisun alaikum. Merasa, apa ya, merasa rakus, apa bukan rakus. Semangat berbuat baik yang luar biasa. Karena tidak puas dengan amalan yang ada. Jadi orang beriman itu tiap saat, tiap waktu meningkat amalnya. Sudah satu lima waktu, dia menangis. Kenapa tidak rawatib? Sudah sholat lima waktu, sudah rawatib, dia berlinang air mata. Kenapa tidak bisa sholat tahajud? Jadi, Siti Khadijah menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Berarti, kata Nabi, al-malu imaduddin. Harta itu tiangnya agama. Di satu saat, agama itu tegak dengan ekonomi. Dengan harta. Oke, baik. Pemirsa di rumah, luar biasa ini. Namun, kita akan melihat beberapa pesan dulu. Silakan. Waduh, pusingnya mau kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah, Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap. Nonton terus si Cepot Ngator di Bandung TV Jati Diri Pasundan di jam berikut. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya.
My Bio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Dapatkan susu My Bio yang asli di outlet berikut. Kita lanjut kembali di Islam apa embun pagi Islam memberi solusi, masih di line sama di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 0812211674. Tadi kembali lanjutan tadi di awal bahwa apa diterimanya taubat itu sebanyak apapun dosa manusia Allah Maha Pengampun, yeah. Dengan cuman yang jadi masalah justru rasa putus asa dari ampunan itu tadi ya, yeah. Yang mengakibatkan nanti jadi karena kan makanya putus gimana tadi biar putus asa ini baik putus asa dari rahmat atau putus asa dari ampunan ini tidak selalu mudah datang gitu kan di tengah zaman, yeah. Yang demikian ada satu buku bagus ya La Tahzan namanya itu, okay. Yang Imam Qayyim Jauziyah itu. Setiap orang baca buku itu menyadarkan dirinya bahwa ampunan Allah itu sangat besar. Menyadarkan dirinya bahwa potensi manusia itu sangat besar. Jadi Allah memberikan kelemahan, tapi Allah juga memberikan kelebihan. Orang bisa berbuat dosa, tapi sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang segera tobat. Makanya pekerjaan yang tergesa-gesa, pekerjaan setan kan. Tapi ada yang harus disegerakan, salah satunya tobat. Karena kontrak umur kita kan nggak tahu berapa. Ya. Yang kedua, sholat. Nah, yang ketiga, haji. Yang keempat, menikah. Yang kelima, menghidangkan makan untuk tamu. Yang keenam, bayar utang. Bayar utang. Kemudian yang berikutnya, menguburkan jenazah. Nah, jadi, okay. Siti Khadijah itu, jadi kalau ingat dosa, katanya bukan dilamun ya. Dosa dilamun, tentu jadi dampaknya jelek. Karena dosa itu mayajubkan di rezeki, menghalangi rezeki. Mayajubkan di doa, menghalangi doa. Dosa itu menghalangi azmi, mayajubkan di azmi, menghalangi rencana manusia. Rencana. Jadi tidak ada alasan orang itu tidak tobat. Karena pasti rencananya tidak bisa, doanya tidak dijabah, Allah juga terhalang, segala rencana cita-cita juga tidak tercapai. Makanya tidak ada alasan orang itu untuk tidak tobat. Dan yakini bahwa Allah itu innahu kana tawwaba. Nah, makanya Nabi SAW memberikan contoh sama kita. Mungkin berkorban ketika ada yang sedekah 1 miliar terasa besar ya. Padahal Siti Khadijah lebih dari itu. Allahu Akbar. Karena ketulusan Nabi kepada Siti Khadijah. Ketulusan Siti Khadijah kepada Nabi itu jadi awal datangnya rezeki. Makanya suami istri yang saling mencintai dengan tulus ikhlas katanya, maka ikhlas dalam mencintai istri dan suami, setan akan lepas. Ujungnya pintu rezeki dibuka. Nah, untuk ini wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ciptakan takwa dan kasih sayang, rumah tangga akan dijaga oleh Allah. Nah, ketika kita dikasih rezeki, maka terima kasih. Terima kasihkan. Enggak banyak sih. 2,5%, paling banyak 20%, enggak banyak. Sisanya untuk kita. Kenapa? Ada yang sangat besar yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Makanya ketika kita bersedekah, ingat itu ampunan Allah. Ingat ampunan Allah. Makanya sangat malu kalau dosa kita gede, ayo sedekah seetik. Ayo ibadah terburu-buru, ayo minta beribu-ribu. Ya, untuk kita mungkin yang tidak biasa ya, sedekah 100 ribu di kancilang masjid, itu langsung gede banget. Padahal dibandingkan dosa-dosa kita tuh, gak ada artinya. Tapi kalau
tulus ikhlas, insya Allah nilainya besar. Karena bisnis dengan Allah nggak bisa dimatematikan ya. Nah, untuk ini, siapapun yang ingin diampuni oleh Allah, sisihkan rezeki. Sisihkan rezeki. Mau ngangkat anak asuh boleh, mau bersedekah ke masjid atau panti asuhan silahkan, mau rutin ngasih ke anak yatim silahkan. Kenapa? Ketika dia bersedekah, ampunan Allah mengalir. Bahkan konon kabarnya, ampunan Allah itu bukan hanya ke orang bersedekah, termasuk kepada orang sekitarnya. Jadi kalau kita bersedekah, bukan hanya mutarhari yang dimaafkan, dosa istri dimaafkan, dosa anak dimaafkan, dosa mantu dimaafkan, dosa cucu dimaafkan. Karena rumusnya albirru hukmun bighairi fa'ili. Dosa kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Nah, boleh jadi ampunan Allah turun kepada kita karena sedekah orang tua kita dahulu. Itu yang menyebabkan tidak miskin orang yang bersedekah. Karena saat ampunan Allah datang berarti orang itu kan suci. Sedangkan Allah itu zat yang maha suci. Hanya mendengar, hanya mengabulkan doa orang-orang yang suci. Makanya sucikan dirimu. Dengan cara apa? Sisihkan rezeki, sisihkan tenaga, sisihkan ilmu untuk membantu. Dan zakat tidak identik dengan uang. Ada zakat ilmu berdakwah, ada dengan zakat ide kan, zakat ide bisa. Ada rapat, ada usul, itu zakat ide. Undang rapat cicing, minta zakat cicing, oke. Okay. Ide itu termasuk amal soleh. Okay. Bahkan likuli syai'in zakatun. Setiap satu ada zakatnya. Wa zakatul bait daru dia apa? Zakat rumah itu tamu yang datang ke rumah. Jadi makin banyak tamu ke rumah, kita siapkan makanan sesuai kemampuan tentunya, maka saat itulah dosa kita berkurang. Namanya value krim doipah, memuliakan tamu. Nah, itu ampunan Allah. Berikutnya, ampunan Allah itu datang ketika kita berangkat haji. Ini juga luar biasa ya. Makanya haji menjemput ampunan, bukan menjemput balas dendam Tuhan kan. Karena ketika kita niat aja ya, niat, Pak kita haji, kata istri. Malaikat sudah berdoa, qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Itu bayar uang muka berapapun untuk haji, malaikat doa lagi. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosa. Itu baru daftar aja. Nah, begitu berangkat haji, sampai pulang lagi, sampai berturunan-turunan, wa akhlafa nafaqataka, kata malaikat, ya Allah, ganti ongkos-ongkosnya. Dan pergantian ongkos haji itu sampai 7 keturunan katanya. Jadi boleh jadi saya, Pak Agung, teman-teman bisa mengalir rezeki karena nenek moyang kita dahulu sempat melaksanakan ibadah haji. Makanya minimal ada niat. Karena ketika niat, malaikat sudah berdoa, qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Uang muka berapapun, malaikat doa lagi, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Makanya ketika saya menemukan seseorang, 3 kali berangkat haji nggak jadi. Saya bilang, kenapa Kang? Aduh, takut Pak Ustadz katanya. Katanya, iya, ada istilah katanya, ya, cenah. Kebiasaan di tanah air akan dibalas oleh Allah. Saya khawatir banget ya. Saya juga dagang, sebulan sekali saya ngadu domba. Kata. Saya bilang, Kang, tidak ada balas dendam dari Allah. Selama niat tobat, ampunan Allah lebih besar dibandingkan dengan dosa akal. Kalau yang haji itu arena pembelasan Tuhan, terlalu banyak orang yang disisa di sana. Oh gitu ya, iya saya bilang. Akhirnya berangkat haji kan, alhamdulillah selamat. Dan ini yang disebut dengan ampunan Allah lebih besar ketika haji dibandingkan dosa kita. Makanya gak usah takut, apalagi haji ditakut-takuti. Itu sering itu ditakut-takuti. Katanya kebiasaan di sini akan di, karunya tuang mancing kan dipancing ini. Saya sempat berangkat dengan orang yang gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah saum, dipaksa oleh mertuanya haji itu. Sampai dia bingung. Nanya sama saya kan, Ustaz katanya, saya kan gak pernah sholat, gak pernah zakat, terus terang aja, haji aja saya, karena suruh mertua. Kalau gak haji, ya harus meninggalkan anaknya, sedangkan saya kan gak punya istri. Akhirnya saya bilang, rukun Islam itu laksana rumah. Jadi syahadat pondasi, sholat itu tiang, zakat itu dinding, saum itu atap. Nah, tiang itu, rumah itu pagar nggak sempurna. Jadi haji itu laksana pagar. Orang yang berangkat haji ingin memagari dirinya dari perbuatan dosa. Nah sekarang banyak orang yang bikin rumah pagar dulu. Nanti pulang haji kan saya bilang perbaiki tiangnya. Langsung ngerangkul saya, etan muka harti. Dan pulang masya Allah. Beliau cerita sama saya,
Allah teh bageur sih. Walaupun saya banyak dosa masih selamat dan dengan kelancaran. Dan sekarang wah soleh luar biasa. Sekarang rumahnya dekat masjid ya. Sengaja yang dijual pindah ke dekat masjid namanya DKM, dekat ke masjid. Okay. Dan banyak kisah ya pemirsa di rumah. Ini kan juga kisah nyata tadi barusan yang diceritakan oleh Ustaz ini. Artinya ketika ya tentu bisa suuzon karena hal tertentu, karena berawal dari informasi, berawal dari pengalaman, berawal juga dari lingkungan tadi ya. Tapi lambat laun ketika pertolongan Allah begitu datang, entah lewat awalnya dari paksaan, bisa dari mertua, dari apa, tiba-tiba kebuka aja tadi. Tapi juga itu juga pasti juga ada kebaikan orang tersebut tadi ya, sehingga bisa tergerak dalam tanda kutip tadi ya, bisa kesan. Jadi memang satu, saya bilang kenapa haji, aduh kok Ustaz ya, mertua saya itu santun banget. Bilang itu bukan keras. Ini anakku katanya. Kalau sayang sama bapak, oh sayang pak. Sayang sama istri, sayang. Sayang sama anak, sayang. Ada perempuan bapak satu. Berangkat lagi. Dia ongkosin lagi. Itu kan luar biasa. Makanya, ropiqun bima ya'muru wa ropiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Niat baik, kalau caranya kasar, itu gak akan mungkin. Saya terus terang katanya, caranya mertua saya itu ngolok, saya itu sampai saya tersentuh katanya. Okay. Dan itu bicara kemanusiaan. Masya Allah. Saya terus terang aja, niat taat sama mertua. Dan ujungnya alhamdulillah, waktu mertuanya meninggal, dia jadi imam salat jenazah. Ya Allah. Dia berniat jadi imam, karena sebagai tanda terima kasih kan. Kata imam salat jenazah itu, satu kali salat jenazah, tiga kirot pahalanya. Satu kirot itu tiga kali gunung Uhud. Allah. Artinya, sebesar gunung Uhud, kalikan tiga, sebanyak itulah dosanya dimaafkan oleh Allah. Makanya salat jenazah itu lebih dari qobliyah, lebih dari ba'diyah ya. Makanya kalau di Mekah itu kan sedikitnya salat jenazah, salatnya aja, nanti qobliyah belakangan, ba'diyah belakangan. Dan ini penting ya, hidayah itu datang karena santun ketika memerintah, hidayah itu datang karena santun ketika mencegah, hidayah itu datang karena kebaikan kita. Saya pernah menemukan orang yang apa ya, suaminya itu nggak sholat, tiba-tiba syukuran, apa baji? Waduh, suami saya itu selama rumah tangga nggak pernah sholat, sekarang udah sholat katanya, alhamdulillah. Ya saya tanya kan, Kang, kumadong ini itu cing, saya jadi sholat gitu didinya cing gitu. Wah Pak Haji, saya itu lihat Islam itu bukan lihat Nabi lah, terlalu jauh. Tidak lihat para sahabat, tidak, terlalu jauh. Saya lihat istri saya. Jadi saya itu melayani dengan tulus. Jadi bayangkanlah, saya baru minuman keras, judi pulang malam, dia masih nunggu. Bade ibah ku jahanet atau napi kumaha. Wah itu baik sekali. Dia tidak pernah hitung uang yang diberikan sama saya. Cium tangan, terus cium tangan. Kalau dia mau sholat tahajud, dia cium jidat saya dengan kata-kata yang bagus. Ujungnya saya malu katanya. Jadi karena santun itu mendatangkan hidayah. Tidak kasar, tidak kasar. Dan itu yang dilakukan oleh istri saya. Dan setiap makan, dia tidak pernah duluan. Dia suaminya, makan sama-sama, tidak pernah berhenti kecuali suaminya berhenti dulu. Kalau tidur, ini yang saya juga belum bisa ya. Kalau tidur, istri saya itu mijit saya dulu. Dia tidur paling belakang, bangun paling duluan. Dia nimbal, dia hangatkan makanan. Jadi khidmat pijaus ya, melayani pasangan dengan baik bisa mendatangkan hidayah. Jika ibu-ibu nih anu suaminya rada bedegong, layani dengan baik, insya Allah jadi baik orang. Baik, luar biasa. Nanti kita lanjut kita deh. Ya. Baik pemirsa di rumah, ini banyak sekali kisah nyata ini ya. Tadi yang ceritakan Ustaz ini bukan rekaan, bukan fiktif juga. Nanti kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikutnya. Silakan. Kamu bang? Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk
produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Bandung Hits. Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi di Kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Waduh, kusunya muka mu bang. Iya nih, kusut kayak gambar TV di rumahku. Aha, nonton di rumah pakai Nusantara Siben. Hah? Nusantara Siben? Gambarnya bening, sinyalnya mulus. Produk baru dari Transvision Nusantara. Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah. Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota Anda. Punya Transvision. Baik, pemirsa di rumah, masih ada dua segmen ke depan, kira-kira setengah jam lagi. Masih banyak juga, ini luar biasa pertanyaan netizen ini, hampir kira-kira ada 15 gitu ya. Ada 15 pertanyaan, nanti kita akan coba bahas. Cuman sebelum ke netizen, Tan, saya ingin menanyakan gini, Tan. Kan misalkan tadi, kan ketika berumah tangga, misalkan tadi ya. Kalau misalkan berumah tangga, kan Allah itu melarang buat perceraian gitu. Hmm. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang juga masih mending katanya daripada awet rajat katanya. Nah ini gimana? Ya. Karena kan awet rajat juga tidak boleh katanya. Jadi gini, rumah tangga itu punya target ya, mawaddah warahmah. Okay. Bahagia lahir batin. Jadi bahagia lahir ya sandang pangan semualah ya, gitu. Ya. Tapi nggak jadi ukuran, kalau batin dia sengsara. Hanya di saat ada bahagia di saat istri salat tahajud, ada bahagia di saat suami pulang kerja, ada bahagia di saat suami kelihatan jumatan. Nah, kalau mawadah ada, rohmah ada, nah itu namanya kurota gitu, atau sakinah ya, bahagia lahir batin. Nah, bila salah satu tidak tercapai, maka suami istri harus berusaha mencapai itu. Miftahanil khair, jadi pembuka kebaikan. Suami yang baik pembuka kebaikan untuk istrinya. Istri yang baik pembuka kebaikan untuk suaminya. Makanya istri yang baik adalah yang patuh aktif. Memotivasi suami terus saja. Saya pernah ditegur ya karena capek. Bang, ada hadis enggak boleh tidur badasar. Kerja-kerja betul itu. Anakmu dikasih makan apa betul itu. Itu diterima dengan lapang dada. Karena itu tidak ada pahala yang separuh dari agama kecuali nikah. Jihad itu innama jihad man ala jauhnya tahu, mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan. Jadi kata cerai itu wow, itu paling belakang gitu. Kalau awet rajet ya tugas suami supaya tidak rajet gimana? Tugas istri supaya tidak rajet gimana? Makanya jadilah miftahanil khair, pembuka kebaikan untuk kedua-duanya. Suami pembuka kebaikan untuk istri, istri pembuka kebaikan untuk suami, sehingga ada titik temu baik dua-duanya. Nah yang bahaya itu apabila ego masing-masing makin besar. Karena Rasul mengatakan fa inna syaitana ma'al wahid, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang egois. Ya Rasulullah, kapan ego itu dikecilkan? Salah satunya di rumah tangga. Masya Allah. Suami egois susah diaturnya. Istri egois ya, susah diaturnya. Bapak iya hati-hati kolesterol, cicing bapak ginyaho, itu udah mau tihilal lah. Masya Allah. Kalau istri udah ngingetin, itu istri yang baik. Suami yang ngingetin, suami yang baik. Saya pernah menemukan seorang istri yang luar biasa. Maaf, jalur pantura lah. Dulunya lembaran hitam ya. Ketika dengan perjanjian, kamu akan dijahit jadi istri salihah. Udah yang sudah-sudah lah. Alhamdulillah, sholat semua ditinggalkan semuanya itu. Cuma ya pernikahannya cuma 10 tahun. Meninggal dunia.
Dan apa yang terjadi dengan usia yang masih muda si perempuan ini, dia tetap ingat terus sama almarhum karena kebaikan yang luar biasa. Dengan kebaikan almarhum Pak Ustadz, saya jadi sholat, jadi saum, jadi baca Quran, dan saya terus terang untuk duniawi aja udah cukup. Jadi saya tidak akan menikah lagi kecuali yang seperti almarhum. Jadi rupanya kesetiaan itu yang menyebabkan kesucian dirinya. Man aroda sofa'a paliyata jami wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Nah, saya bilang udah Bu, kalau udah nikah nggak apa-apa. Dalam menekah hati-hati, tidak menikah lagi nggak apa-apa. Daripada masuk ke jurang yang dua kali seperti yang lalu gitu. Nah, ada yang begitu. Makanya jadilah suami perantara kebaikan untuk istri, jadilah perantara kebaikan kepada suami. Kalau dua-duanya jadi tahnil khair, itu ujungnya baik. Ego kecil kan. Makin kecil ego seorang, makin dekat dengan Allah. Makin besar ego seorang, makin dekat dengan setan. Itu hati-hati. Kalau ya lebih abdolnya, lebih ininya, siapa yang duluan meminta maaf itu juga lebih bagus tadi ya. Dan katanya meminta maaf itu 100 nilainya. Allah. Tapi kalau duluan minta maaf, katanya saling memaafkan itu mengucilkan ego. Udah, bapak yang salah, hapunten. Sayyidina Umar tuh gini, dimarahi istrinya kan, jamaah udah ngantri mau konsultasi, ingin tahu reaksi Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, maafkan saya yang salah. Semua kecewa ya, inginnya mungkin istrinya digimanain gitu ya. Pada pergi ke sini, kenapa pergi? Saya nunggu reaksimu ketika dimarahi istrimu. Apa kata Umar bin Khattab? Semakin cerewet istri katanya, semakin banyak dosa suami dimaafkan Allah. Kedua, marah, kalau jauh dengan marah, maka marah tidak akan hilang di rumah ini. Yang ketiga, asamtul islah, diam itu damai. Jadi kalau istri sedang marah, lebih baik diam. Nah, saya ketemu Ustadz yang anaknya 56. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus saya tanya pamannya, ini keponakan saya itu lain, terus gimana Kang resepnya? Setiap lima hari istri diam. Hapunten anu lepas, terus ternyata itu resepnya istri. Diam salah satunya. Karena kalau istri apa istilahnya repok ya. Tetetetetet suami istri diam, memang mama yang anu lepas saya. Ramai-ramai ego juga duduk-duduk itu ramai. Panas tadi. Panas jadinya. Itu. Makanya ketika panas suami kita jadi es. Ketika istri panas suami jadi es. Saling mendinginkan itu. Masya Allah, luar biasa ini. Pemirsa di rumah, ya mudah-mudahan kita semua menjadi tergolong orang-orang yang mudah memaafkan, orang-orang yang selalu meminta maaf juga duluan. Baik, kita akan mulai coba ke beberapa pertanyaan netizen karena ini sudah banyak yang menunggu. Kita mulai saja Tad ya. Ini di 514. Gimana Pak Ustadz caranya menyikapi perbedaan furu'iyah di media sosial yang semakin hari saling diadu-adu gitu, antara Ustadz yang sini, Ustadz yang ini, sehingga menimbulkan di bawah umatan itu menjadi bingung. Nah, ya. Gimana? Satu, perluas ilmu ya. Perluas ilmu. Karena puncak ilmu itu toleransi. Yang kedua, jangan lupa ketika kita ada perbedaan, ada penyimpangan. Nah, selama perbedaan itu wilayah furu'iyah, saling menghormati. Dan tidak mungkin terjadi saling menghormati kalau tidak punya ilmu yang luas. Luar biasa nih. Saya kalau sudah sholat ya, beberapa di masjid, gimana kunut tidak? Tidak Pak, saya tidak kunut. Kunut tidak? Kunut, saya kunut. Nah, kenapa? Al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Apapun alasannya bertengkar itu jelek. Nah, sampai satu masjid pasti gara-gara kunut. Akhirnya gitu pasti ada pada masjid kosong. Kedepankan toleran, kesampingkan fikih, kesampingkan mazhab. At-turuqu ilallah qadadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Karena memang kalau sudah debat furu'iyah silahkan, tapi ulah ngerasa menang. Pasti ujungnya itu ya, ujungnya pasti mengerucut saling menghormati. Itu aja. Kedua, jangan lupa ketika kita menghadapi perbedaan itu motivasi buat kita. Saya baru tahu juga bahwa Imam Bukhari tarawihnya 100 ya, witir 3. Kalau orang nggak tahu itu kan rumus ini. An-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Taunya Allah mabait, terusnya Allah mabait. Mendengar Allahu Akbar kabiran wajah itu langsung bid'ah. Nah ini karena apa? Ilmunya dikit. Perluas ilmu. Kalau perlu
literatur NU kita pelajari, literatur Muhammadiyah kita pelajari, literatur PSI kita pelajari. Jadi nanti tidak menjelekkan NU, tidak menjelekkan Muhammadiyah, tidak menjelekkan Persis. Karena itu fanatisme kelompok tidak boleh. Dalam Al-Quran, al-musyrikuna, orang-orang musyrik itu berharap minal ajinna faraku dinahum wa kanu syi'an kullu hizbi miladin perun. Orang musyrik berharap Islam pecah beberapa kelompok. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Itu surat Ar-Rum 32. Jadi kita terjebak oleh orang musyrik kalau kita fanatisme kelompok. Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Saya pikir jelas ya pemirsa ya, di 4.20 tadi ya. 514. Nah, kemudian ini tadi 4.20. Nah, ini juga lumayan sudah sering juga nih. Tahajud apakah boleh berjamaah karena biar ada kompakan dan serasa bersama? Cuman secara uruiah, secara fikih gimana? Yeah. Sebelum aja sepakat boleh tahajud berjamaah. Oke. Okay. Kalau di Bandung ada mabit yang biasanya di PTN itu banyak ribuan yang datang. Boleh berjamaah. Suami istri boleh berjamaah. Saya merasakan kalau tahajud berjamaah itu ada kesatuan hati. Ya. Jadi bersatunya hati suami istri berawal dari tahajud berjamaah. Suami bangun duluan, sunnah nunggu istri. Istri bangun duluan, sunnah nunggu suami. Tatkala imam baca waladdolin, istri jauh di belakang, amin. Saat itulah katanya tabsutu lahul malaikat ajnihataha ridon bima yatub. Malaikat menaungi dengan sayapnya karena sangat senang dengan apa yang mereka kerjakan. Walaupun berat. Mun balanya duaan bisa. Balanya duaan, lari pagi duaan, goes duaan bisa. Tapi tahajud duaan hese. Tapi harus diusahakan. Okay. Target aja lah. Enggak bisa 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali tetiasa, sama sekali mangat. Ditarget lah. Karena ada masalah yang beda dengan tahajud berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lanjut lagi di 213 tadi. Nah, ini juga makan di tempat yang sudah meninggal katanya. Ini gimana tadi? Karena juga yang sangat anti, benar-benar enggak mau sama sekali gitu, karena takut jadi bagian. Iya, jadi gini. Ada yang disebutkan takziah ya. Takziah itu ikut berduka karena orang yang dicintainya dan mencintainya telah diwafatkan oleh Allah. Okay. Ikut berduka. Hadirlah saat itu. Nah, tujuannya untuk apa? Satu, untuk mendoakan. Kedua, menghibur. Nah, yang paling bagus adalah makanan disiapkan dari dan untuk jamaah. Dari dan untuk jamaah. Banyak pagung, apa sih berasnya, saya buah-buahannya, idealnya gitu. Tapi kan kalau orang kaya yang meninggal, nggak mungkin begitu. Bahkan kesempatan baik untuk bersedekah. Akhirnya dia nyiapkan makanan. Boleh. Boleh makan. Satu, jangan diniatkan. Nah, sama dengan tidur ketika Jumat. Boleh, tapi jangan diniatkan. Luar biasa. Pulang Jumat, mesare, tiba, itu nggak bisa ya. Nah, tuh, apa makanannya? Satu, dia apa? Makanan untuk menghormati tamu. Kedua, musyakarah, tanda terima kasih. Karena tamu datang mendoakan. Sebagai tuan rumah, keluarga almarhum tentu perlu berterima kasih. Ayatnya la in syakartum la zidannakum. Jadi kalian berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Punten saya potong. Termasuk juga poligami itu ya. Boleh, tapi jangan langsung diseminarkan jadi terlihatnya jadi atau gimana tadi tanggapan? Kalau masalah poligami itu ada dalam Quran tuh Nabi Ibrahim dan Rasul yang dua yang usulnya sana. Kalau Nabi Ibrahim kan alasnya nggak punya anak. Iya. Akhirnya harus nikah dengan Siti Hajar, itu pilihan Siti Sarah. Ya. Setelah itu diasingkan ke tempat yang jauh. Artinya ada kondisi tertentu yang bukan semata-mata nawaitunya. Iya, pintu darurat lah. Iya, pintu darurat. Jadi kalau pintu darurat di pesawat ya harus sepengetahuan pilot lah. Ya. Gitu. Makanya kalau tidak izin gimana? Kan katanya orang bilang, perlu izin poligami siksaha. Rasul aja mau tahajud izin. Masya. Saya akan menyembah Tuhanku. Karena kalau sudah nikah, asalnya aku kan, jadi kami, ya kami masuk anak, masuk keluarga, di kumpul keluarga. Saya lihat orang yang jalurnya syar'i, wah luar biasa. Dari tidak punya jadi punya. Kalau jalurnya benar-benar syar'i. Kalau ngelajur nafsu, ujungnya hancur. Okay. Itu hati-hati ya. Makanya kenapa Rasul isinya banyak tapi sukses? Karena nikahul mu'amalah, ibadah sosial. Karena ibadah sosial, banyak yang dinikah oleh Nabi bertentangan dengan biologis manusia. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ini nyandung hancur karena pengelajur nafsu. Nah, itu bedanya di situ. Baik, pemirsa di rumah masih ada satu segmen ke depan. Cuman kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Ini pagi yang masuk ya.
Asi Asu. Mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asi Asu setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Saksikan Sport Arena setiap hari Selasa jam 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Bisa di rumah kurang lebih 15 menit atau 12 menit terakhir kita akan coba lagi membahas beberapa pertanyaan netizen karena ini makin banyak gitu ya. Baik pemirsa di rumah, ini tadi Pak Ustadz mau menanyakan di 262 baca Fatihah berulang-ulang ini gimana terkaitnya? Ya gini, walau alam bisa wab ya, satu-satunya surah yang dianjurkan diulang-ulang dibaca surat Fatihah. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'an al azim, dan kami berikan kepadamu Muhammad 7 yang diulang-ulang. Nah, yang dimaksud adalah surat Fatihah. Ada keterangan yang lain 7 surat yang panjang. Itu surat Al-Hijr ayat 15. Saya baca ya, ketika Nabi sholat berdiri lama. Sampai pergi ke pasar dulu. Pulang dari pasar masih berdiri juga. Ketika itulah para sahabat nanya, "Ya Rasul, apa yang kau baca?" Salah satu jawaban Nabi adalah mengulang-ulang surat Fatihah. Jadi kalau surat sendiri, boleh Fatihah diulang-ulang berkali-kali. Kenapa? Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada ihdinash shirotal mustaqim. Kedua, diulang Fatihah itu bukan hanya ketika salat, tapi ketika menghadapi masalah. Karena surat Fatihah itu disebut suratul waqiyah, penangkal berbagai kesulitan. Saya pernah menemukan orang yang, Ustaz katanya saya terus terang orang awam. Tapi saya tahu dari guru saya, kalau ada kesulitan, ulang-ulanglah Fatihah. Semalaman nggak bisa tidur, udah ngambil wudhu, ulang-ulang Fatihah. Ba'da subuh ada solusi. Karena surat Fatihah disebut suratul waqiyah, penangkal berbagai kesulitan. Di sisi lain, surat Fatihah juga suratul tolab, surat permohonan. Ketika ada permintaan kepada Allah, dalam kondisi tertentu kan kita lupa kadang-kadang. Ini doa anak soleh biasanya apa ya, Rabbi habli minasirin. Kebaluang makan boro-boro apa? Apa solihin-solihin gitu, udah Fatihah saja. Ya Allah, dengan baca Fatihah, solehkan anakku, baca Fatihah. Boleh. Jadi semakin sering mengulang Fatihah, semakin mengulang permohonan kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fidu'a. Allah mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam permohonan. Begitu. Boleh diulang-ulang ya. Tapi kalau jadi imam, ya tentu disesuaikan dengan makmum. Nah, jadi jangan sampai jadi imam dipanjang-panjang, imam di sholat sorangan gancang. Masya Allah, luar biasa. Ya pemirsa di rumah, sudah sangat jelas ya penjelasannya tadi. Kita lanjut lagi tadi di 605 tadi. Ini anak keluar dari bank katanya riba. Nah ini gimana tadi? Tapi dia hidupnya sekarang agak terlontar-lontar. Ya. Ini gimana tadi? Al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal-ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu boleh jadi datang dari setan. Okay. Ya bu, ya Allah kata orang Sunnah, konsultasikan dulu. Lebih dari 10 orang yang datang minggu ini ke rumah saya, ngobrol terus, masalah itu. Saya bilang, MUI pun tidak sepakat semua. Diulang ya, MUI pun tidak sepakat semua bahwa bank itu haram. Hanya kelompok kecil tertentu ya. Kalau bank itu haram, saya waktu itu mau berangkat haji ya, uang masih ada karena nabung untuk haji itu. Bingung nih, kemana kan ini? Ya. Kalau nyimpen di bank katanya riba. Ya saya datang ke beberapa ustadz, tidak saya sebutkan lah.
Ada Pak Kiai gini, tad katanya, kita nyimpan di bank itu supaya aman. Dengan disimpan uang di bank, digolongkan oleh bank. Akhirnya kita membantu orang lain. Dengan nyimpan di bank berarti kita membantu orang lain. Dapat laba, itulah bunga. Kalau bunga dianggap ragu, udah kasihkan dari anak yatim. Saya mengerti waktu itu. Dan mulai saat itulah saya nyimpan di bank sampai sekarang. Jadi, tolong dipertimbangkan. Apalagi tanggungan masih banyak. Nah, sukses di bank, belum tentu bidang lain sukses. Saya pernah menemukan orang yang pesangonnya aja 1,5 M. Bikin mall kecil. 6 bulan jalan. Salah 1 tahun sudah ketipu. Karena sukses di bidang tertentu belum tentu sukses di bidang yang lain. Okay. Saya sampaikan, 100% harus siap gagal sih, Bang. Karena itu bidang baru buat kita. Iya, benar. Anzilunas manajilum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Iya, iya. Nah, itu hati-hati. Saya ulangi ya. Lihat fatwa Majelis Ulama. Tidak semua mengharamkan bunga bank itu. Bahkan mayoritas membolehkan. Karena sekarang itu kan di zaman era tajdid, ya reformasi, kita perlu jalan pintas untuk bisnis itu. Bahkan ada yang pengusaha yang cukup sukses, dia anti bank, ujungnya bangkrut. Nah, pertimbangkan dengan baik, konsultasikan dengan baik sebelum tindak lanjut. Ya. Begitu, Pak Bia. Artinya memang keputusan-keputusan itu jangan satu pihak mendengar beberapa satu pihak cuplikan-cuplikan di media sosial sehingga menjadi keputusan itu langsung ambil dan langsung ini pada akhirnya menjadi semakin gitu. Saya harapkan konsultasi dengan ustaz bukan satu. Ya. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 gitu. Luar biasa nih. Baik, jelas ya pemirsa ya. Saya pikir sangat jelas sekali tadi penjelasan dari ustaz. Lanjut lagi tadi 105 nih, parade sholawat ini hukumnya gimana Ted? Karena ada terkesan jadi membanggakan dalam tanda kutip ini gimana Ted? Gini, kalau man ahabba syai'a fahuwa asirullah, siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Kadang-kadang karena mencintai itu, kadang-kadang kesannya itu menyembah ya. Iya, terkesan ya. Terkesan, karena memang itu gambaran. Iya. Orang yang dicintai kan gitu loh, kalau kamu datang mati gua, nah itu kan itu spontan itu ya, karena cinta, nggak mungkin kan mati gara-gara dia, nggak mungkin. Kau seperti bulan purnama, betul. Yang kadang-kadang menyinari ku setiap aku kegelapan, berarti sudah musik sebetulnya. Itu kan bahasa metafor yang bagi sebagian orang kalau tidak mencernanya dengan baik menjadi luar biasa, bisa salah paham. Jadi kadang-kadang ke kucing aja saya dengar kemarin, wah kucingku katanya, ini sumber kehidupanku. Padahal itu kucing kan, itu bisa musyrik, itu spontan saking mencintainya. Jadi kalau sudah cinta, pasti yang dinyanyikan, yang dicintainya. Engkau laksana bulan purnama, engkau laksana matahari yang merangai bumi. Itu gambaran kepada Nabi, karena mencintai Nabi yang luar biasa. Itu gambaran kuat usasia. Jadi kalau begitu para desolat boleh-boleh, silahkan. Dengan catatan tentu konsultasi koordinasi dengan baik lah. Jangan menghalangi jalan, menghalangi kepentingan umum. Karena di negara-negara barat, saya lihat di Jerman ya, di mana di London, apalagi di pecahan Soviet itu, sholat itu langsung luar biasa. Dan itu nggak main-main itu. Nggak main-main itu, biayanya juga presiden langsung turun. Betul. Dan itu bagian dari mencintai Nabi. Betul. Itu gambaran cinta kepada Nabi. Nah untuk ini, cinta sama binatang saja. Coba, saya punya kawan ya, itu syukur ji, syukuran, aduh alhamdulillah syukuran. Kenapa sih kok heboh begini sih bilang? Anjing saya melahirkan, itu turunan bagus. Saya tanya, kata naon, gak enak. Pak, anjingnya roba, saya tamatkan. Ada teman saya tuh, dia syukuran banget. Kenapa? Kambing melahirkan. Karena domba garut itu kecil aja 3 juta. Oh iya, iya betul. Apalagi lahir Nabi Besar Muhammad SAW. Lahir cucu, lahir anak, lahir binatang aja bahagia. Apalagi lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW. Kacida lah pokoknya. Oh iya, itu luar biasa. Mangga lah, tapi tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang tidak setuju kita saling menghormati disini. Baik, masih ada kira-kira 5 menit lagi pemirsa di rumah. Ini dua lagi pertanyaan. Ini 961 Tad. Nah ini juga menyikapi kalahnya pemilu Tad. Orang yang dijagokan ternyata kalah dan ternyata menjadi kekecewaan itu diungkapannya harus seperti apa tadi katanya? Ya gini ya, dunia itu disebutnya mataul gurur, keindahan yang menipu. Allahu Akbar, Masya Allah. Semuanya menipu. Luar biasa ini. Yang namanya menipu biasanya apa? Ya ketipu semua lah. Luar biasa. Makanya cinta dunia dan seisinya jangan berlebihan. Masya Allah. Coba punten,
kasus Arema coba, saya meninggal 130 sekian ya. Itu karena cinta berlebihan. Sedangkan cinta sama manusia, cinta sama binatang selain Allah, jangan membabi buta. Ujungnya jadi buta kabeh, gitu kan. Jadi gelap semua. Bahwa tidak bisa harus menang, tidak. Yang penting kelihatan usaha maksimal. Nah, untuk ini kalau kita pemilu juga sama ya, cinta sama si A sama si B, bukan kalah menangnya. Yang penting nyoblos tidak salah. Itu aja. Saya udah nyoblos si A sesuai dengan keinginan saya. Tapi kalah, udah. Karena prinsip agama, kebatilan dengan teroranisir bisa mengalahkan kebenaran. Tinggal ditata kembali. Ditata kembali, jangan sampai masuk ke jurang dua kali. Jadi bukan kalah menangnya, tapi nyoblos kita tidak salah. Maka sikapi dengan bijak. Apalagi sampai permusuhan nggak boleh itu. Nggak boleh ya. Begitu ya. Fix ya, jelas ya pemirsa ya. Sangat jelas sekali. Terakhir ini, Tad, apa yang menanyakan Tad, ini di 803 nih. Sering melihat imam sholat anak kecil kan, atau ya mungkin belum balik atau belum balik kan, hanya hafalannya bagus dan ngajinya bagus, ini gimana Tad? Jadi gini, karena ukuran imam itu kan bacaan ya, tidak melihat usia. Kalau bacanya bagus dan disepakati oleh makmum, ambil dia sebagai imam. Artinya kesepakatan juga sebenarnya tadi. Kesepakatan. Kalau anak itu belum dewasa, maka yang dapat pahala seluruh jamaah. Masya Allah. Karena itu ada dua kan, satu latihan mendewasakan dia, kedua melancarkan bacaannya. Jadi seluruh jamaah akan dapat pahala, seluruh yang jadi imam walaupun anak kecil dapat pahala. Dan juga ada suksesi nantinya, nantinya ada regenerasi. Nah, terus gimana kalau imam yang bagus tidak ada? Udah imam yang ada aja deh, yang ke depan, daripada yang bagus bacanya tidak pernah ke masjid. Jadi tipe ternyata adana goreng kan. Terus adana itu daripada harus adana tarak ke masjid. Kalau istri bahasa jelek, itu aja pakailah daripada yang cantik oleh orang lain. Jadi yang ada tuh yang terbaik. Justru saya pernah menemukan di mana ya, waktu itu keliling ke Sulawesi bawa anak kecil hafal Quran kan. Kaget orang tuh, budak nutik bisa baca Quran sana. Eh, lu kaget, mah guys, kolot can bisa baca Quran gitu. Bagus dilatih saja. Ibu dilatih oleh cucu, nenek, imam oleh cucu boleh. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali ini waktunya memang sudah habis. Tad, ada konklusi tadi sama Nuadat. Yakinilah bahwa ampunan Allah lebih besar dibandingkan dengan dosa kita. Allah, 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 Allah. Sebesar apapun dosa kita, yakini Allah lebih besar ampunannya. Salah satu yang harus segerakan adalah tobat. Bersihkan dosa, bersihkan dosa. Karena umur kita tidak tahu kapan, besok, lusa, walau alam kita akan wafat. Bersyukurlah kalau wafat ketika seperti ketika lahir, bersih. Ketika bersih, maka dipanggil oleh Allah. Ya ya Tuhan nasul mutmainna, irji'i ila rabbi hirodiya tamardiya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan pemirsa Bandung TV, kita termasuk di dalamnya. Insya Allah, Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, kita tutup bun pagi Rabu 26 Oktober. Kalau ada umur, kalau ada waktu, Rabu depan kita bisa kembali lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.